Walaupun kenaikan harga bawang merah tidak setinggi kenaikan harga cabai merah, namun kenaikan harga bawang membuat para konsumen semakin menjerit. Lydia, salah seorang pedagang di Pasar Rakyat Koba, mengungkapkan, harga bawang merah naik hingga Rp2.000 sejak satu pekan terakhir. Sebelumnya harga normal bawang merah dijual Rp30.000 per kilogram. Tapi untuk saat ini harga bawang merah menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Pedagang terpaksa menaikkan harga akibat adanya kenaikan harga dari distributor. 32, naik apa turun? Iya, kemarin naik, turun lagi, naik lagi. Oh, 32 ini harga sekarang apa ya? Sekarang. Kemarin berapa ya? 34. 30. Untuk kenaikan sendiri sudah lama belum, Bu? Kalau bawang? Minggu-minggu ini. Minggu-minggu ini. Berarti kurang lebih kayak cabai lho. Kalau cabai kan 2 minggu kan, kalau ini baru seminggu. Untuk stok dari distributor sendiri sebenarnya lho, bawang? Stok biasa. Biasa. Ia berharap pemerintah segera mengatasi harga bawang merah yang naik, mengingat kebutuhan bawang merah oleh masyarakat yang sangat tinggi. Dari Koba, Bangka Tengah, Doni mewartakan.